Ikulah pelaku pencurian motor yang ditangkap tim Satuan Reskrim Polres Sekolangun, daerah tersangka beraksi yaitu di Kabupaten Sekolangun, Batanghari, Kabupaten Musirawas, dan Kota Jambi. Tersangka bernama Peri Marpau, warga Rawas Ulu. Tersangka ditangkap di daerah Pelawan, Kabupaten Sekolangun. Dia terancam di penjara selama 5 tahun. Sementara itu, polisi sedang menyelidiki keberadaan motor korban yang diketahui berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dia sendirian ya? Pelaku tunggal ya? Pelaku tunggal. Kalau untuk pasalnya berapa ini, Pak? Kalau ini 363 ayat. 362. 362. Karena ini dia termasuk dalam pencurian biasa ya. Ancamannya, Pak? Surya Abadi, Jambi TV.